Di Pondok Kidul Kali, Desa Kelutan, Kecamatan Ngasinan, Kabupaten Trenggalek, Insinyur Haji Lanyala Mahfud Mataliti mengunjungi Gus Baha, salah satu ulama muda di Kabupaten Trenggalek. Keberadaan Bapak Lanyala Mataliti dalam ikut menyumbangkan diri dalam pertarungan pemilihan gubernur di Jawa Timur adalah hal yang paling tepat, sebab melihat visi dan misi Bapak Lanyala Mataliti yang berkaitan dengan kepentingan bagaimana menciptakan kemandirian berekonomi di pesantren adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh pesantren. Oleh karena itu sangat tepat, dan insya Allah semoga saja keberangkatan ini membawa berkah bagi umat, khususnya kaum pesantren dan juga kaum muslimin seluruh Indonesia. Terima kasih.